gedung. Mas, pukulin mau mas. Ketemu
orang yang bilang culiknya ibu-ibu. Oh, di mana ya? Yang memberitahu palsu kan? Matanya itu masih merah ya? Sakit tuh udah nggak sakit matanya. Itu sakitnya bukan sakit mata gitu kan, di kabar ini sakit lalu kasih pukul di bagian bawah kira-kira masih ada biru-biru nggak ya? Nggak ada. Coba dulu aja. Maaf ya, Bapak. Ya, di sini gendangnya. Oh, nggak semua jam dakar. Baik pemirsa, itu dia merupakan Dadang Wahyudin, salah satu dari 5 pedagang jaket kulit asal Garut yang sebelumnya mengalami penganiayaan karena disangka penculik di Muratara, Sumsel, begitu. Saat ini Dadang sudah sampai di Garut bersama 3 orang temannya. Ini Dadang saat ini sedang menjalani visum di RSUD Dr. Selamat Garut. Sementara korban lain, 2 korban lain saat ini masih di perjalanan karena memang mereka terpisah begitu, berangkat terpisah karena memang harus membawa 1 unit mobil yang diketahui saat itu dirusak oleh massa yang tadi disebutkan bahwa Pak Wahyudin ini mengalami luka di bagian pelut bagian sebelah kiri, kemudian di bagian hidung dan di bagian bokong. Ini Pak Wahyudin ini mengalami luka di bagian hidung saat tadi sudah dipoto begitu dan diperiksa. Ini memang Pak Wahyudin tadi mengatakan bahwa dirinya sempat mengeluarkan darah begitu dari hidungnya. Enggak, kita sudah nyampe. Bukan bisa jalanin lagi apa ya? Ya.
Boleh Mas, dampingin. Kamu mau ngambil gambar di dalam ya? Iya, enggak, di sini aja. Bu, itu dampingin. Oh iya, mau. Bentar. Walaupun sama entar sama favorit. Saat ini Pak Dadang Wahyudin akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, pemirsa. Kita akan stop dulu live-nya, ikuti terus live Tribun Jabar. Kita akan wawancara bagaimana nanti kita akan mendengar dari Pak Dadang ini bagaimana detik-detik ia digebukin begitu waktu berjualan jaket kulit di wilayah Sumatera Selatan.